Oke guys, tentunya kongres buat si Bobang Tampan Rangga Ajok dan yang bule cantik Haiko Van der Vecken ya guys, yang akhirnya kembali membawa pulang piala aktor dan aktris paling ngetop ya. Alhamdulillah juga tentunya ya guys, ini berkat doa dan dukungan kita semua. Akhirnya para pencipta setia Jokers bisa melihat nih artis kesayangannya membawa piala yang kedua kalinya tentunya ya. Nah ya guys, tentunya sangat meriah banget kita saksikan kemenangan Haiko Van der Vecken dan Rangga Ajok ini ya guys. Dan tentunya kita harus lebih semangat lagi ke depannya ya guys, agar artis kesayangan kita semua ini bisa nih mendapatkan proyek terbaru menjadi peran utama ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, tentunya siapa nih yang bangga dan bahagia banget nih, akhirnya kita bisa lihat Haiko Van der Vecken dan Rangga Ajok membawa piala pulang kembali ya. Alhamdulillah ya, tentunya ini terima kasih juga kepada para pencinta setia Hejoper. Haiko Van der Vecken dan Rangga Ajok mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya guys atas dukungan dan doa, dan terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengabulkan doa-doa para fans setia Hejopers ya guys. Wah, tentunya sangat tegang banget ya guys saat pengumuman pemenang aktris dan aktor paling ngetop nih. Waduh. Namun di sini Bang Mimin pede banget sih. Bang Mimin udah yakin banget kalau Bawang Tampan Rangga Ajok dan yang boleh cantik Haiko Van der Vecken pasti dapet nih pialanya. Karena udah layak banget ya guys, melihat acting dan chemistry keduanya ini begitu top banget ya guys. Jadi wajar saja para pencinta setia Hejopers dan bisa melihat kita, kesenangan kita ini bisa dilihat lagi ya guys, melihat Haiko Van der Vecken dan Rangga Ajok memenangkan nominasi ini ya. Nah guys, saking pedenya nih Bang Mimin sampai terharu dan nangis banget nih melihat artis kesayangan bunda-bunda cantik dan mama barbar ini akhirnya memenangkan nominasi aktris dan aktor ternetop atau terpopuler ya guys. Wah, tentunya udah tidak bisa berkata-kata lagi ya guys, haru dan bangga yang bisa kita ungkapkan kali ini. Nah guys, tentunya Bang Mimin akan hadir lagi ya di video menarik selanjutnya tentang seputar artis kesayangan kita semua ini, si Bobang Tampan Rangga Ajok dan yang boleh cantik Haiko Van der Vecken. Oke guys, mungkin itu tayangan sedikit ya tentang Haiko Van der Vecken dan Rangga Ajok saat SCTV Awards 2021. Dan tentunya kita berharap kedepannya agar lebih baik dan maju lagi nih neng cantik Haiko Van der Vecken dan Rangga Ajok menjadi bintang besar internasional tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, Bang Mimin akan hadir lagi di video menarik selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.